فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ke Masjid Al-Kausar, masjid kedua yang kita safari hari ini. Ingat surah Al-Kausar. Pastinya setiap orang kalau mendengar kata Al-Kausar akan teringat surah Al-Kausar, surah terpendek di antara 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Ini kita dapat hadiah Mushaf Al-Mursyid Juz Amma. Jadi mushaf ini itu ada transliterasinya tapi non-Latin, tapi pakai Arab nih. Bismillahnya juga di bawahnya ada Ba Kasroh, Sin Sukun, Mim Kasroh. Kemudian ada Lam, double berarti ada huruf, kalau dua huruf ada satu sukun, satu hidup, ini menunjukkan tasydid. Bismillahirrahman. Nah, ini ada ha-nya ketemu dengan ro sukun dan ro tasydid, ada ha sukun, ada mim fathah, kemudian ada alifnya, ada nun kasroh ketemu dengan ro sukun dan ro satu lagi, berarti ini menunjukkan tasydid ya. Kalau double ada satu mati, satu hidup. Dan ini ada ha kasroh diikuti ya sukun dan mim yang disukunkan karena waqaf. Jadi ini mushafnya berbeda dengan mushaf yang sudah ada, memudahkan para pembaca pemula untuk bisa belajar, tapi memang harus tahu dulu istilah fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasydid. Nah, kalau di metode yang
kami pelajari misalkan untuk menghafal tanda fathah kasroh domah, kita punya amazing nasyid tentang tanda vokal dalam Al-Quran. Di mushaf ininya juga ada nih bang, ya, tanda-tanda fathah kasroh domah ada dibahas di paling depan di surah An-Naba. Nah ini coret di atas berarti namanya fathah. Jadi di atas huruf, kalau di bawah huruf, coret di bawah namanya kasroh atau bunyinya vokalnya i. Dan yang seperti koma atau seperti angka 9 ini untuk tanda dhammah yang bunyinya u. Jadi fathah vokal a, kasroh vokal i, dhammah vokal u. Ada nasibnya. Nasibnya seperti ini. Tanda vokal dalam Al-Quran, coret di atas namanya fathah, coret di bawah namanya kasrah, tanda koma namanya dhammah. Dibaca A ketika fathah, dibaca I ketika kasrah, dibaca U ketika dhammah, semuanya jadi A, I, U. Gitu para mitra.